ide keraimu engko. Kulo pun mulih, Mas. Kulo pun mulih. Ngeget-geti wong akeh, jancuk. Jancuk kabeh. Oke kawan, kembali lagi di channel YouTube Arjuna Jen. Pertama dan satu-satunya channel gue tonton bakal main bakso sate gue. Kabeh. Oke, luar biasa sekali. Oke, kali ini kita sudah bersama Skartaro. Boysnya Skartaro ya. Ini ada dua. Yang satu warnanya pink. Wah, romantis sekali. Oke. Kayak aku romantis loh. Dan yang satu warnanya pokoknya api lah. Nanti kita bongkar-bongkar sama kebul aku cuy. Kebul. Langsung. Ba. Huya. Oke kawan, oke kembali lagi di channel YouTube Arjuna dan pertama satu-satunya channel YouTube yang suka ngevlog, ngevlog, nonton dokter meyam, bakso sate gule, bakso kambing, kali ini kita sudah berhasil ini menghadang Skartaro, wah Skartaro, truk boysnya Kota Kediri dan di belakang sana sudah ada yang warnanya pink sama yang warnanya putih bersih mengkilat kayak batu. Nanti nanti kita coba bongkar-bongkar di dalamnya seperti apa dan kita nanti coba ngobrol-ngobrol sama Ripose. Oke, ini kayaknya dia sedang makan. Nah nanti kita bongkar-bongkar, kita obrak-abrik beliaunya. Oke, tapi sebelum itu buat kawan-kawan semuanya jangan lupa di subscribe channel Arjuna CN ya. Yang satunya lagi ada Juna TV, ada Juna TV, coba di subscribe dulu, setelah itu nanti lanjut tonton lagi yuk. Oke. Seperti apa keseruannya bersama Skartaro? Wah, truk busnya Kota Kediri dan truk busnya Nusantara. Oh, saya Indonesia pokoknya. Kita beli di YouTube Arjuna CN. Oke kawan, oke terus pokoknya oke. Sebelum kita bongkar-bongkar di dalamnya dari kedua truk bus ini, kita coba nemui dari ripusnya. Kayaknya dia lagi makan dan mungkin lagi ngopi-ngopi atau gimana gitu. Coba kita langsung kulik-kulik di dalam ya. Kita coba cari tahu ya supirnya ini yang seperti apa, apakah dia ganteng, apakah dia mancung atau pesek. Wah, jangan-jangan rupanya kayak rempeyek. Oke, yuk. Kita tanya sama yang di belakang, ini bener supirnya apa enggak? Siapa tahu wongnya kok tukang isa-isa kan enggak ngerti nang warung kok. Warung kok. Selamat sore, Mas. Sore. Sore. Oke, oke. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Icu. Oh, Mas Icu. Ancu ya. Enak banget. Hut. Tuman. Huya. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Budet. Oh, Mas Budet dan Manto. Wah, Mas Manto. Isu Manto ada wis mari, wis mari. Wah, ini jenengan sepertinya Skartaro ya? Iya. Oh iya, izin. Dari arah mana sih, Mas? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Ini wae Mas Icu wae sibuk balesi rondo gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini mau arah kemana? Surabaya. Mau ke arah Surabaya, mau ke mana ini, Mas? Cengkeh. Oh, mau cengkeh. Oke, guys, cengkeh siap, luar biasa sekali. Nanti kita boleh izin untuk bongkar-bongkar ini ya, di dalamnya boleh ya? Boleh. Siap. Mas Icu, Mas Bundet sama Mas Manto. Oke, luar biasa sekali. Buat kalian-kalian semuanya tidak asing lagi pastinya dengan Skartaro ya. Untuk kali ini spesial bersama Arjuna CN, spesial akan bongkar-bongkar isi kabinnya, dalamnya seperti apa, dan kita akan review kita rupanya atau busek-busek ya Pak Sopir ya. Oke. Dari dulu nih banget sih. Maklum. Dikira rodo ae. Jarak jauh. Seperti apa keseruannya tetap di channel YouTube Arjuna CN dan kita masih akan ngopi-ngopi bareng Mas Icu, Mas Bondet dan juga Mas Manto. Luar biasa sekali. Salam Arjuna CN. Bah.
Oke terus pokoknya. Oke, kali ini kita sudah bersama Mas Manto. Oke, tadi kita sudah kenalan ya sama Mas Manto, repose dari Skartaro yang warnanya pink. Oke. Pinky-pinky boy. Oke. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol dulu dan kita bongkar-bongkar dalam kampnya seperti apa. Buat kawan-kawan semuanya yang hanya bisa melihat dari luar biasanya ya, bisa nyutre kayak gini. Kita spesial akan bongkar-bongkar dalamnya dan kita akan review dari stiker-stikernya dari mana aja. Tunggu bersama Arjuna CN. Oke, ini bersama Mas Manto ya. Oke Mas Manto, salam kenal dari Arjuna CN. Sudah tahu Arjuna apa? Sudah tahu. Youtuber itu ya. Oke, luar biasa sekali Mas Manto. Ini aku pengen tanya-tanya Mas. Ini tadi dari arah Jakarta ya? Oh, menuju Surabaya muat. Cengkeh. Oh, tadi udah ya. Oke, ini lagi muat cengkeh. Oke, luar biasa sekali. Ini aku pengen tanya-tanya sama Mas Manto ini. Agak sini. Ini koyoke untuk jadi supernya Skartaro ini sudah lama apa? Sudah ya. Kebetulan baru kali ini kita ketemu ya. Oke, luar biasa sekali. Sudah lumayan lama. Beruntung lah ini. Beruntung banget. Makasih beruntung sama kita. Alor dia ya. Oh gitu. Terima kasih. Ya. Luar biasa sekali Mas Manto. Jadi untuk jadi Skartaro sudah lumayan lama ya. Oke, kebetulan pas aku bongkar-bongkar ke markasnya, jadinya pun kayaknya pas ganda. Oke. Tapi sering lihat. Sopir botolan. Oh, sip, Jos. Oke. Ini Mas Manto tadi bawa dobelan atau sendiri? Sendiri ya. Biasa sekali stop sendirian. Dan yang pastinya memang ini tadi kan juga ada kabar kecelakaan tadi ya Mas. Insiden tadi. Berduka cita lah ya. Dan diberi kemudahan dan keluarga juga diberi kesabaran. Oke. Sesama driver memang harus kayak gitu Mas ya. Iya, saling mendoakan. Untuk jenengan sendiri pastinya dalam mengemudi tetap hati-hati Mas ya. Iya, tetap hati-hati. Karena ingat keluarga Nenek Mak. Udah punya istri? Wah, sudah. Mas dia bojo. Berapa, Mas? Satu sih yeah. Mama. Kalau duanya takut ya. Oh, dua takut. Oke, udah punya anak juga? Sudah. Berapa anaknya, Mas? Dua. Oh, dua. Berarti padha aku, anaknya wis loro. Eh, siap. Oke, seperti itu Mas Manto. Yuk kita coba jalan-jalan yuk. Oh iya. Nanti kita boleh ke dalam sini Mas ya? Oh boleh, sini dulu. Mas Manto dalam tadi sudah crash area berapa kali? Dari Jakarta sampai keluar dari sini? Sekitar 3 kali ya. Itu untuk makan itu lagi ya? Makan itu sekitar 3 kali. Ini nanti akan segera langsung juga ke Surabaya ya? Ya, kita langsung. Oke kawan-kawan, seperti itu. Jadi hari ini Mas Manto sudah ngeres di Pro Daddy. Oke, kotanya jurnal ini. Dan nanti juga akan Oke, seperti itu. Jadi nanti Mas Manto juga akan segera stop ke Surabaya. Dan semoga saja selamat menikmati Mas Manto ya. Terima kasih atas waktunya, kita gagal sebentar. Oke, dan kita nanti mau bukan dalam waktunya. Oke, seperti itu kawan-kawan, kita sudah ketemu sama Mas Manto, salah satu repose dari Skartaro ini. Dan kita nanti akan buka-buka dalam tagline seperti apa. Kita akan review stikernya dari kawan-kawan yang sudah nyuruh. Menurut gak lah Mbak Kesel. Oke, tetap jadi itu part Cina Cien. Kita coba tes, katanya Alodi. Oke, tetap jadi YouTube Arjuna CN. Salam Arjuna CN. Wes pokoke kabeh. Oke, terima kasih. Oke kawan, tadi kita sudah ngobrol sama Mas Manto. Wah, bukan Sumanto yang makan orang itu loh ya. Nah, saatnya kita akan review dari dalam kabinnya seperti apa. Karena dari luar memang warnanya yang bagus ya, pink ya. Itu warna sebuah Huya! Keromantisan, kasih sayang. Wah, kan rondo-rondo. Tempat itu dingcot. Kita coba. Oke kawan-kawan semuanya, bisa dilihat dari sini ya, dalam kabinnya Skartaro yang warna pink. Untuk dalamnya sendiri sebenarnya untuk interior joknya pun juga sudah warna pink sih, karena memang untuk Skartaro ini sudah agak yang warna pink sudah
agak lama ya, jadi memang perlu untuk di refresh lagi, ada pemberawan lagi. Oke, untuk dalamnya sudah cukup anu sih. Apa yang akan menjelaskan? Aduh. Ya pokoknya dia untuk di dalam kabinnya sendiri seperti umumnya ada sarung, ada uploknya lah. Ini uploknya digung ini ya. Wow, my God lah. Gila sekali. Ini ada stiker-stiker dari para fan juga di sini, kawan-kawan semuanya. Dan yang pastinya untuk di dalam kabin ini sendiri juga anu ya. Karena ini memang sudah agak lama ya, nanti biar juragannya untuk segera memperbaruinya. Wah, penyegaran. Oke, seperti itu. Langsung aja kita langsung ke depan saja. Oh, karena masih ada satu yang harus kita bongkar, yang giga yang satu. Oke, yuk. Oke. Oke, kawan-kawan semuanya, saatnya kita review ya. Review untuk ini banyak sekali stiker-stiker dari para mania-mania, truker mania. Dari CCTV se-Indonesia Raya. Oke. Kita coba baca satu persatu. Ngunek sing gak kewaca aja nesu ya. Oke, siap yo. Ini ada dari CCTV Sumenep. Oh iya, wah Sumenep mana Madura ya? Oke, Sumenep. Hoya! Eh, gue mau gak jenengane jan. Oke. Mana lagi ini? Oke, nanti kita review saja ya. Kita review saja karena aku kesel. Ngorong, kesel ngorong. Oke, agak kesel sebentar plus. Agak aduh. Shoot. Oke, kawan-kawan nanti akan kita review biar enggak kelamaan ngomongnya ya. Oke. Truk yang warna pink ini karena kita akan bongkar yang satunya lagi. Terima kasih sudah menonton. Salam Arjuna Gen.